Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal GMP. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jadi-jadi Galing Motion yang lagi viral di TikTok. Nah, oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Nah, untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga untuk linknya ada di pin komentar ya. Nah oke, untuk tutorialnya kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah dan kalian tinggal pilih buat proyek. Nah di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 17:29. Jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali ke awal dan klik saja tanda plus di bawah, pilih bagian media, tambahkan saja foto kalian ya. Contoh seperti ini guys. Untuk fotonya kalian tinggal panjangkan saja sampai di bagian detik sini ya. Nah, sekitar sini guys. 9:28 menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian tinggal pangkas fotonya di bagian detik 8:14 menggunakan yang ini. Klik saja foto yang bagian awal, pilih bagian blending dan opacity, tandain saja di bagian detik 2:25, dan di bagian awal kalian tinggal ubah jadi 0. Kembali, di sini kalian tinggal masuk saja ke bagian detik 8:14 lagi, klik tanda plus di bawah lagi, pilih bagian media, dan tambahkan foto yang beda, contoh seperti ini. Untuk fotonya kalian tinggal panjangkan saja ya, sampai di bagian detik 12:23 menggunakan yang ini guys. Jika sudah, kalian tinggal pangkas saja fotonya di bagian detik 10:19 sampai di akhir sesuai dengan beatnya. Jika sudah dipangkas, kalian tinggal kembali ke awal. Kalian tinggal klik tahan aja foto yang pendek di bawah ini, geser ke atas ya. Klik saja fotonya, pilih bagian blending, tandain di awal sini, dan di akhir ini kalian ubah jadi 0. Jika sudah, kalian tinggal kembali aja, dan kalian klik saja foto yang bagian paling awal ini, pilih bagian efek ya, kalian tinggal tambahkan saja efek, dan pilih bagian distorsi, pilih bagian ubin atau tiles. Ini kalian tinggal aktifkan, kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian move atau transform, pilih ombang ambing ya atau oscillate. Untuk sudutnya kalian ubah jadi 90, untuk bagian magnitudenya 5. Pilih saja titik 3 ini, dan gandakan ya. Klik saja untuk ombang ambing yang di bawah. Sudutnya kalian tinggal ubah jadi 0. Untuk frekuensinya 2:30. Kembali, tambahkan lagi satu efek, pilih saja bagian blur dan pilih buram gerak ya atau motion blur. Nah, oke, ini sudah jadi. Kalian tinggal klik saja untuk foto di sebelahnya yang ini. Pilih bagian efek dan tambahkan saja efek ubin ya. Untuk yang ini cukup efek ubin, kalian tinggal aktifkan. Pilih titik 3 ini dan kalian salin efek. Tempel juga di foto yang bawah ini guys, yang panjangnya ya. Kembali, klik tahan sampai checklist dua-duanya untuk foto yang di atas dan di bawah. Jika sudah, kalian tinggal gabungkan aja ya menggunakan di tengah atas ini guys. Kalian klik saja grupnya, pilih efek, dan pilih titik 3 di bawah, tempel efek guys. Nah, ini kalian tinggal tambahkan saja efek, pilih saja bagian ombang ambing ya, di tengah sini ada guys. Untuk sudutnya, kalian tinggal ubah menjadi -14,5, kalian pilih yang 45 ini. Kalian pilih plus minus di bawah ini. Jika sudah jadi minus, kalian klik 14, plus 0,5. Jika sudah, kalian tinggal checklist. Nggak bisa ya. Kalau gitu kita klik aja 14 aja ya. -14, kemudian diturunkan jadi 14,5. Jika sudah, kalian tandain di awal sini,
Dan di bagian akhir ini kalian tinggal ubah saja menjadi 187 ya. Di sini plus guys, bukan minus, 187. Checklist, dan kalian naikin aja jadi 7 di belakangnya ya, bukan 0. Nah, seperti ini guys. Untuk bagian frekuensinya kalian bisa naikin jadi 261. Magnitudenya ubah jadi 0, tandain di bagian akhir, di awal jadi 125. Seperti ini. Kalian pilih saja titik 3 ini dan gandakan ya. Klik saja tambahkan efek, pilih bagian distorsi atau warp. Sorry guys ya, tadi suaraku kayak agak mau hilang gitu, jadi sorry banget. Kalian tinggal tambahkan saja efek lengkuan fraktal ini ya. Soalnya ini masih gatal banget guys, kalian gitu nggak? Nah, untuk bagian lengkuan fraktal ini, untuk bagian X-nya, posisinya ya, untuk posisi X, kalian ubah jadi minus 54. Untuk bagian magnitude, kalian tinggal ubah saja menjadi 0,225. Tandain di awal ya. Di bagian tengah sini, kalian tinggal ubah saja menjadi 0. Masuk di tengah sini, kalian pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih seperti ini ya, enggak full ya. Kembali, untuk bagian di bawah ini aman sih, nggak usah ada yang diubah. Kalian kembali aja, tambahkan lagi efek. Pilih saja bagian move atau transform lagi, dan pilih ayun ya atau swing. Untuk bagian frekuensinya, kalian ubah saja menjadi 111. Untuk sudut satunya ubah menjadi minus 3. Tandain keyframe di awal. Dan di bagian akhir kalian tinggal ubah saja ya menjadi 0. Untuk sudut 2 juga kalian tinggal ubah saja menjadi 2 untuk di awal. Di akhir kalian ubah jadi 0. Kembali, kalian tambahkan lagi efek, pilih saja bagian buram gerak ya, di bagian tengah sini ada. Gak usah diubah, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian warna dan cahaya, dan pilih pergeseran hue ya, atau hue shape. Untuk bagian hue shape ini, tandain di awal 0, di akhir kalian tinggal ubah jadi 360. Nanti hasilnya tuh kayak gini ya. Oke. Okay. Oh iya guys, untuk ombang-ambing ini terlalu goyang ya. Ini untuk bagian magnitude-nya. Kita tinggal kasihkan saja kurva kayak gini ya untuk kurvanya guys. Magnitude di bawah juga untuk ombang-ambing supaya dianya itu enggak terlalu goyang banget ya, coba kita cek. Nah, gitu ya. Nah, oke. Okay. Ini kalian tinggal klik saja grupnya, pilih bagian move dan transform, pilih yang ketiga, tandain di awal sini, di tengah dan di akhir. Untuk di tengah sini kalian tinggal zoom aja ya untuk fotonya guys. Nah seperti ini, masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga kasih seperti ini. Sebelahnya kalian pilih yang kedua kasih seperti ini guys. Nanti itu hasilnya kayak gini, oke. Okay. Jika sudah, kalian tinggal kembali. Nah, oke. Bentar, guys. Ini terlalu masih goyang ya. Untuk ombang-ambingnya kayaknya, guys. Bentar, ini untuk ombang-ambingnya. Sudutnya kita kasih kurva juga ya. Yang ketiga, kasih full. Sudut yang ombang-ambing bawah juga sudutnya kasih full kurvanya. Kita cek lagi. Nah, oke. Bagus ya. Jadi kayak gitu. Ini udah jadi, kalian tinggal klik saja foto di sebelahnya ini, pilih efek dan tambahkan saja efek ubin ya, di tengah sini ada. Ini kalian tinggal aktifkan, kembali tambahkan lagi efek, pilih saja bagian ombang-ambing lagi guys di tengah sini ada. Sudutnya kalian ubah jadi 90 di awal, di tengah sini jadi minus 90.
Gampang ya, kalian tinggal pilih ini aja, ubah jadi 90 jadi minus 90. Oh iya, untuk minus 90 tadi kalian pilih dulu plus minus di bawah ini ya. Kalian klik dulu minus, nah otomatis dia jadi minus kayak gitu dan pilih aja 90. Nah jadi dianya minus 90 ya. Jika sudah, untuk bagian frekuensinya ini kalian tinggal ubah jadi 0, checklist, naikin jadi 0,35. Untuk bagian magnitudenya 0, tandain di akhir, di awal itu 90 ya. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian blur, dan pilih Gaussian blur. Untuk kekuatan, kalian bisa tandain di awal, dan di tengah sini ya. 0. Di awal sini jadi 300-an, mau lebih juga nggak apa-apa. Jika sudah kalian masuk ke tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga ke sini seperti ini. Kembali, tambahkan lagi efek, kalian pilih saja bagian distorsi dan pilih lengkungan gelombang. Untuk bagian tahap, kalian tandain di tengah sini 0, di awal ubah saja menjadi 58. Masuk ke tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga kasih full. Kembali, untuk bagian jarak kalian ubah saja menjadi, bukan jarak ya guys ya. Untuk bagian sudut tandain di awal sini 5,5. Di tengah sini 90. Untuk kurvanya kalian pilih yang ketiga kasih full. Kembali, untuk bagian magnitude ubah saja menjadi 2. Untuk di awal ya, dan di tengah sini jadi 0. Kurvanya itu yang kedua kasih kasih naik sedikit kayak gini. Kembali, untuk sudut warp kalian tinggal ubah saja menjadi 0 untuk di tengah. Di bagian awal kalian ubah jadi -180. Kalian geser kayak gini juga boleh. Pilih saja titik 3 ini dan gandakan ya. Klik lengkungan gelombang yang di bawah, untuk bagian tahap awal 0, di tengah jadi 0,44 ya. Jangan lupa kurvanya pilih yang ketiga, kasih full lagi. Kembali, sudutnya kalian tinggal ubah jadi 0 yang di awal. Untuk magnitude awal ini kalian ubah jadi 1,5. Sudut warp awal ubah jadi plus 90. Yang di tengah jadi plus 180. Kembali, tambahkan lagi efek, kalian pilih saja bagian distorsi dan pilih saja bagian riak bundar ini ya. Untuk bagian frekuensinya kalian tandain di awal sini itu 8, naikin 850. Dan di tengah sini kalian ubah saja deh menjadi 1. Naikin jadi 156. Masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga kasih full. Kembali, untuk kekuatan tandain di awal 25, di tengah 5. Radius 80. Kembali aja, kalian tinggal tambahkan satu efek, pilih saja buram gerak ya di tengah sini ada. Pilih yang ini jika sudah, salin satu layar, kembali, klik tahan sampai checklist semua foto di atasnya, pilih yang ini, dan kalian tempel gaya. Klik saja foto yang kedua ini yang pendek, pilih titik 3 di kanan atas, balik horizontal, langkai saja satu foto, balik lagi horizontal. Untuk foto pendek di sebelah kanannya, kalian balik vertikal. Langkai satu foto, balik horizontal. Jika sudah, kalian tinggal klik tahan sampai checklist semua foto mulai dari grup sampai ke foto paling atas, kecuali foto yang paling awal jangan ya. Pilih yang ini jika sudah, salin 9 layer, dan tempel aja ya di bagian detik 12.23. Pilih yang ini, tempel 9 layer. Kalian tinggal klik saja untuk foto yang awal ini, kalian pilih yang ini, salin satu layar kembali, klik saja bagian grupnya, pilih edit group, di sini kalian klik saja yang di atas, pilih yang ini,
pilih yang ini, hapus semua hijaunya kecuali yang ini, jika sudah tempel. Kalian klik saja untuk foto yang paling bawah, pilih color and fill, pilih yang ini, dan ganti ya, contoh seperti ini. Kalian klik tanda plus di kanan atas, pilih yang ini, salin satu layer, kembali, pilih saja semua proyek yang di belakangnya ini, sampai checklist seperti ini ya, pilih yang ini jika sudah, pilih yang ini, hapus semua hijaunya kecuali yang ini, jika sudah tempel. Oke, ini udah jadi. Kalian masuk ke akhir, klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak dan pangkas di akhir. Pilih saja titik tiga di kanan atas dan regangkan ya. Pilih color and fill, pilih yang ini. Kembali pilih blending, tandain di awal, di akhir 0. Ini udah jadi, kita tinggal kembali di awal dan tambahkan untuk efek coloringnya ya. Untuk efek coloringnya saya sudah sediakan di pin komentar guys. Yang ini. Kalian pilih yang ini. Pilih semua, pilih yang ini lagi. Salin 7 kembali. Pilih proyek yang di atas kalian buat. Jika sudah pilih yang ini. Dan tempel 7 layer. Ini kalau misalnya kepanjangan pangkas di bit akhir ya. Klik tangan sampai checklist semuanya. Pangkas menggunakan yang ini. Di sini saya pangkas juga kedua di paling atas dan ketiga paling atas. Oke, ini udah jadi. Kalian tinggal pilih pengaturan di atas. 30 jadi 60 dan export deh. Oke guys, mungkin sekian.